Hai, selamat pagi. Tumben-tumbenan, aku ini jam berapa nih? Jam 7 pagi udah mulai bikin video. Semangat banget sih hari ini. Aku pengen cobain bikin video pagi-pagi dan menikmati ya embun pagi, udara pagi, dan suara-suara burung di rooftop. Dan di video kali ini, aku mau nge-review, bukan nge-review sih lebih tepatnya, sharing pengalamanku make kamera Sony A7 ini selama kurang lebih berapa? 2 bulanan ada ya? Iya, sekitar 2 bulanan aku pakai Sony A7 ini. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi mau beli Sony A7 ini, tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. 1-2 tahun belakangan ini aku berubah agama dari Canon ke Sony. Udah jadi Sony fanboy lah. Dan sekarang aku mau nge-review kamera Sony A7. Jadi udah lumayan Sony fanboy lah ya, bisa dibilang. Sony A7 ini aku beli di harga sekitar 7 jutaan. Aku belinya second ya, body only. Jadi tanpa lensa gini aku belinya. Kemarin ada yang nanya juga, "Bang, kalau beli kamera body only itu udah bisa buat ngerekam apa belum?" Ya belum bisa, kalian harus beli lensanya lagi. Lensa yang aku pakai di sini ini Filtrox 20mm f1.8, ini buat full frame, harganya mungkin sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Jadi setup ini tuh sekitar 11 jutaan ya. Aku udah pakai Sony A7 ini selama 2 bulan, dan selama 2 bulan itu ada banyak sih kekurangan dan kelebihan yang aku rasain. Impresi pertamaku ketika nyoba Sony A7 itu ya ini dari sensornya, guys. Ini sensornya udah full frame. Aku main kamera tuh mungkin sejak tahun 2015, ini udah 2020, sekitar 5 tahun aku main kamera, baru pertama kalinya aku punya kamera full frame. Dan sensasinya itu ya gurih-gurih nyoy. Gimana ya? Enak aja gitu pakai full frame tuh. Sensasi yang berbeda. Biasanya tuh kan aku pakai APS-C paling ya. Sensor-sensor APS-C itu kan kecil. Dan ketika aku pakai full frame tuh ya rasanya banyak yang beda lah. Itu yang pertama dari segi sensornya. Sekarang kita bahas dari segi body dan handlingnya. Pakai kamera full frame itu beda banget sama pakai kamera APS-C ya. Dia secara body, secara form factor-nya aja tuh udah gede. Dan dipegang tuh lebih enak aja gitu. Ini kepake banget buat kalian yang ada kameramen, atau kalian yang suka hunting-hunting gitu, yang ketemu banyak orang, ini kelihatan lebih gagah aja gitu. Dibandingkan pakai kamera APS-C itu kayak gini banget gitu megangnya. Nah kalau ini tuh lebih kayak mantep, proper aja gitu. Dan kemudian dari segi gripnya, kalau dibandingin sama kamera yang sekarang aku pakai, ini kan Sony A6400. Dia lebih dalam gripnya ya. Dan apa ya, ini lebih enak sih. Ini aku nggak takut jatuh kayak gini, karena ini udah cukup dalam. Jadi dipegang tuh enak aja gitu. Itu dari segi handlingnya. Kemudian dia udah pakai body magnesium alloy, jadi ya udah premium lah. Terus kan Sony A7 ini udah termasuk lini kamera yang bisa dibilang semi profesional lah ya. Kalau kalian mau bikin film-film indie gitu, pakai ini tuh udah ya lumayan lah. Udah terbilang lumayan. Kamera ini tuh lahir sekitar tahun 2013. Jadi umurnya kalian bisa hitung sendiri sekitar udah 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun nih, berarti udah SD kameranya ya. Nah, karena ini lahir tuh udah lumayan lama, jadi ya teknologi yang dia pakai tuh juga udah lumayan jadul gitu. Jadi teknologi-teknologi terbaru tuh belum ada di kamera ini. Kayak contohnya aja autofocus. Kamera ini tuh autofocusnya bisa dibilang masih jelek banget. Walaupun ini udah kamera Sony, katanya kamera Sony tuh bagus autofocusnya. Tapi karena jadul ya, ya seadanya aja. Dia cuman punya titik fokus sebanyak berapa, aku lupa, segini doang. Ngomongin soal teknologinya, kamera ini tuh belum cocok kalau kalian mau pakai buat nangkep gambar-gambar yang bergerak, kayak balapan motor atau burung-burung yang lagi terbang di angkasa gitu. Ini belum cocok karena dia cuma bisa nangkep gambar sampai 5 fps aja. Ini aku coba contohin. Jadi mungkin kalian perlu pertimbangkan kalau emang kalian kebutuhannya tuh untuk sport gitu ya, nangkap sesuatu yang bergerak cepet, misal kalian mau moto bis atau apa gitu ya, ini nggak cocok. Yang disayangkan dari kamera ini adalah dia masih pakai baterai NP-FW50. Ini baterai kecil. Kalau kalian pakai buat rekam video tuh kurang lebih cuman bertahan sekitar
setengah jam sampai 1 jam aja. Ini tuh baterai yang biasanya dipakai di kamera kecil ya, kayak Sony A6400, A6300 dan sejajarnya. Harusnya kalau kamera full frame tuh ya paling nggak pakai FZ100 gitu, yang kapasitas baterainya mungkin sekitar 3-4 kali lipat dari NPV50. Jadi kalau kalian mau beli kamera ini, aku saranin buat beli spare baterai paling nggak 2 atau 3 lah. Atau kalian juga bisa pakai baterai dummy kayak gini dan tinggal dicolokin power bank aja. Jadi kalian bisa syuting seharian. Selanjutnya kita bahas dari segi pervideoan nih. Buat kalian yang suka bikin film, kalau mau pakai kamera Sony itu biasanya butuh S-Log ya, picture profile. Nah, di Sony A7 ini belum ada. Jadi gambarnya ya udah mateng gitu. Kalau yang Sony A6400Q ini kan dia ada S-Log-nya, jadi kita bisa rekamnya tuh flat, terus nanti bisa di color grading lebih leluasa lagi. Nah ini belum ada, jadi mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian. Tapi kalau kalian nggak butuh color grading atau pewarnaan yang gimana-gimana, mungkin ini udah lumayan oke sih buat bikin film-film ya, buat belajaran gitu. Salah satu kelebihan dari kamera ini yang aku suka tuh dia ada headphone jacknya di sini ya. Jadi kita bisa memonitoring audio yang direkam dari kameranya. Biasanya kan kalau kita pakai microphone wireless gitu, kita monitoringnya ke microphone-nya. Lah kalau kita bisa monitoring ke kameranya, ini jauh lebih baik lagi karena kita benar-benar mendengarkan suara yang sedang direkam kameranya gitu. Kemudian dari segi layarnya, dia flipnya masih kayak gini. Jadi kalau kalian single fighter yang mau ngevlog-ngevlog gitu, ini nggak bisa ya. Ya bisa aja, cuman kan kalian meraba-raba gitu. Ini cocoknya tuh kalau kalian punya kameramen gitu, atau kalian mungkin mau rigging gitu buat produksi film yang lebih serius, mungkin ini bisa cocok. Kalau kalian pakai buat vlogging tuh agak susah sih. Kita butuh monitoringnya ini. Dan dia cuman bisa sampai segini doang nih. Kemudian kita balik lagi ke sisi fotografi ya. Dia penempatan viewfinder-nya tuh di sini, di tengah, beda sama Sony A6400Q yang di pinggir ya. Jadi kalau kalian hunting atau garapin foto buat klien gitu ya, ini lebih terasa profesional aja gitu. Dan kalau kalian mau lebih niat lagi, ini bisa di-rigging gitu sampai kurang lebih kayak gini, itu akan menambah kepercayaan klien gitu. Kadang klien tuh nggak percaya kalau kita bawa kamera kecil. Padahal kamera kecil tuh belum tentu kualitasnya lebih buruk. Malah ini kameraku yang A6400, kameranya lebih kecil, kualitasnya lebih baik. Tapi yang namanya klien ya kan nggak tahu kamera. Jadi kalau lihat alat yang gede dan ribet, ada rod, ada segala macam follow focus tuh lebih, ini profesional nih gitu. Jadi ini bisa menambah gengsi kalian. Enaknya pakai kamera full frame Sony, kita bisa pindah dua mode. Aku nggak tahu kalau di kamera full frame merek lain bisa atau nggak ya. Kita bisa pindah dua mode antara full frame dan APS-C. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa pakai dua mode nih. Sekarang nih aku motret pakai mode full frame. Dan aku juga bisa ubah ini ke mode APS-C. Nah tuh, kalau kita pakai mode APS-C, kameranya bakalan agak ngezoom dikit, kayak ngecrop gitu sekitar 1,5 kali. Jadi ini ada benefitnya juga. Misalnya aku pakai lensa 20mm f1.8, kalau aku pakai di mode full frame ya 20mm full frame gitu ya. Tapi aku juga bisa pindah ke APS-C dan berarti jadi sekitar 20 kali 1,5 30. Jadi kita berasa bawa dua lensa gitu. Ini kepake banget kalau kalian motret gig atau motret acara-acara yang ya, mobilitasnya cepat gitu, atau kalian tiba-tiba butuh ganti lensa dari yang wide terus yang agak tele dikit gitu. Ini lumayan ngebantu sih, jadi antara 20 dan sekitar 30 atau 35an mili gitu berasa bawa dua lensa tanpa harus kayak nyopot lagi, ganti lagi gitu. Belum lagi nanti kalau di sana kondisinya mungkin kotor berdebu, kalian bisa ngotorin lensanya kalau copot pasang gitu. Jadi ini lumayan ngebantu banget untuk kalian yang suka run and gun. Nah, tips buat kalian yang mau beli kamera ini, kalian juga harus pertimbangkan beli lensa yang full frame juga. Ini yang aku pakai ini kan full frame ya. Ini Filtrox 20mm f1.8, ini lensa full frame. Kalian jangan beli lensa yang APS-C, guys. Ini aku kasih contoh buat pakai lensa APS-C ya. Nah, sekarang nih aku pakai lensa dari Sony. Ini Sony 10-18mm f4. Aku coba buat motret ya. Tuh, kalian bisa lihat di sisi kiri kanannya tuh ada vignette-nya yang gede banget. Karena ini di mode full frame, kita pakai lensa APS-C ya kayak gini. Solusinya ya bisa dirubah ke mode APS-C tadi sih. Di sini di settingan nomor 5 nih ya, APS-C size capture, kita on-kan aja. Dan dia ini bakalan jadi mode APS-C dan ini nggak vignette.
Tapi ya full frame looknya hilang dong. Kita kan beli kamera ini pingin dapat sensasi full framenya. Jadi usahain kalau kalian pakai kamera ini tuh ya pakai juga lensa yang full frame gitu. Nih mungkin dari kalian ada yang berencana buat ngevlog pakai kamera ini, pakai lensa 10-18. Kira-kira hasilnya bakalan kayak gini. Ini kalau aku pakai mode full framenya ya. Dan ini kalau aku pakai mode auto dan kemudian aku pakai mode APS-C juga, hasilnya kurang lebih bakalan kayak gini. Ya, kelemahannya tadi belum bisa di flip ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kalau kalian ada budget 7 jutaan dan pengen beli kamera yang full frame ya, ya ini jawabannya, cuman ini aja. Tapi kalau kalian baru pertama kali beli kamera, aku sih kurang menyarankan beli A7 ya. Misal kalian bener-bener pemula banget, belum pernah punya kamera yang profesional, saranku sih mending beli kamera APS-C yang terbaru aja. Kayak ya bisa Sony A6400 atau di harga 7 jutaan mungkin aku bisa nyaranin A6000 atau Canon EOS M50 gitu, dibanding pakai kamera full frame kayak gini tapi out of date gitu ya, teknologinya tuh jadul, kayaknya kurang deh buat pemula-pemula. Kecuali kalau kayak aku gini, kan aku udah ada kamera utama ya, ini Sony A6400, kemudian second angle-nya, second kameranya pakai Sony A7, ya bolehlah gitu buat eksplorasi. Kalau ini dijadiin kamera utama kayaknya kurang andal sih. Mending sensornya APS-C tapi teknologinya terbaru. Seenggaknya itu menurut aku sekarang. Besok mungkin aku berubah pikiran ya. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Aku mau sarapan dulu, ini udah sekitar jam 8-an, kayaknya udah mulai panas. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.